Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman dimanapun teman-teman semua berada. Jumpa lagi dengan saya Haryanto Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang lagi marak atau mungkin lagi viral di suatu kalangan, ya. Kalangan itu kalangan media yang ada di Jambi khususnya semenjak atau mungkin pasca tersangka salah satu koruptor di Jambi yang marak isu baru, yaitu tentang si yang tersandung kasus korupsi tersebut menjadi penggagas atau mungkin inisiator, ya. Saya udah lihat seperti video yang diunggah oleh saudara saya, teman saya, senior saya, Bang Henry. Henry apa nih cara bacanya? Noesai. Oke, sebelumnya Henry Noesai, Henry Noesai, Henry aja lah kita sebut, ya. Bang Henry ini saya mulai mengamati beliau itu setelah waktu itu ada sedikit masalah. Bukan masalah lah, sedikit kesalahpahaman Jambi dan Nusa Tenggara Timur. Itu awalnya, dan beliau menanggapi, dan ya sempat juga beliau mereaction videonya, dan di situ saya ketemu Bang Henry ini. Dan kemudian saya juga sempat kemarin menulis status di Facebook saya yang beliau kutip juga, itu mengenai dua macam manusia. Cuma baca di ini di Facebook, ya, baca di WhatsApp. Nah, jadi itu teman-teman, tadi sampai mana, ya? Oh ya, tentang status di Facebook saya itu menanggapi tentang dua macam manusia. Yang pertama ada yang sejenis lalat, ada yang seperti kupu-kupu. Ya, yang sejenis lalat itu manusia yang selalu mencari kesalahan orang lain. Statusnya begini, coy. Lalat akan selalu mencari kotoran meskipun dia di tengah kebun bunga. Sementara kupu-kupu akan selalu mencari madu meskipun dia ditumpukan sampah. Sebenarnya itu nggak ada kaitan sama kasus yang lagi perkara yang lagi marak-maraknya sekarang, itu nggak ada sama sekali. Saya nulis itu karena saya melihat satu berita yang mana berita tersebut sangat konyol menurut saya. Yang diberitakan itu pohon yang tumbuh di salah satu kantor di Provinsi Jambi. Rasanya menurut saya itu cari-cari kesalahan gitu, ya, kayak nggak ada apa, ya, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Ya, jadi begitulah manusia, apalagi di dunia media. Saya baru di dunia media, aku baru berapa, ya, maksudnya di dunia media ini dalam arti gini, teman-teman, sebenarnya saya udah bergelimang lama sih di dunia media ini, tapi nggak juga lama-lama amat, tapi buat saya lumayan lama. Tapi untuk bergerak di bidang media online seperti website gitu, ya, itu baru-baru inilah. Tapi kalau untuk dunia visual, kemudian pemberita-pemberitaan seperti ini, itu gimana, ya, kalau saya sebut, ya, dulu saya nggak kayak sekarang lah, maksudnya memberitakan sesuatu itu nggak kayak sekarang, beda versi. Kalau dari dulu sih lebih ke hiburan, nge-review tempat dan sebagainya, informasi. Nah, baru beberapa mungkin setahun ini, ya, sekitar setahun lah, barulah mungkin masih barulah saya di dunia pemberitaan seperti sekarang, dan baru ada masalah-masalah seperti ini. Kemarin saya sempat pasang status di WhatsApp saya, dan itu di komen oleh banyak orang. Pertanyaan yang muncul itu ada setidaknya ada 5 pertanyaan dari rekan-rekan yang sempat mengomentari status saya itu tentang masih terkait koruptor, maaf, memang namanya koruptor, ya,
korupsi, korupsi itu nama itunya, nama apa ya, nama yang dia lakukan. Berarti koruptor lah lebih tepatnya ya, koruptor itu orang yang melakukan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu muncul, mungkin rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan, rekan-rekan media khususnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya 5 pertanyaan yang mungkin harus dijawab khususnya buat orang-orang yang bersangkutan gitu. Yang pertama ya, nanti kita akan cek apa ya, kita akan penggal-penggal kemudian sampai terakhir. Nah, buat teman-teman tontonlah sampai terakhir. Oke, bagaimana tanggapan Anda dengan keterlibatan oknum petinggi media dalam skandal korupsi? Nah, itu mungkin ada yang bisa jawab. Ada ambulan lewat sih. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, langkah apa yang ditempuh ketika mengetahui oknum petinggi media tersebut masuk dalam media Anda? Pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah mengantisipasi praktek korupsi di lingkungan media? Pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana tanggapan Anda mengetahui oknum tersebut merupakan pejabat publik di salah satu instansi swasta? Yang kelima, sejauh mana undang-undang pers dalam mengatur struktur kepengurusan di media? Nah, itulah pertanyaan tadi. Nah, ini pertanyaannya, teman-teman bisa jawab nanti. Awalnya saya nggak tahu itu media yang mana yang dimaksud dan bagaimana, siapa orangnya, kemudian nama medianya apa. Dan setelah ada salah seorang yang memposting redaksi salah satu media, nah di situ saya baru tahu, oh ternyata ini yang dihebohkan kemarin gitu ya. Nah, jadi saya agak ngerasa apa ya, ngerasa aneh gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngerasa, cobalah gini ya, misalkan media itu sesuatu yang memberitakan terkait kinerja pemerintahan ya. Guna media itu menjadi sumber informasi buat masyarakat yang, nah jadi masyarakat yang tidak tahu perkembangan di pemerintahan, nah mereka itu lebih kebanyakan dapat informasinya dari media. Nah, takutnya nanti yang ditakutkan, ini yang saya takutkan khususnya saya loh ini, kalau misalkan pejabat publik menjadi bagian dari media tersebut. Ini kita nggak ada kaitan sama yang skandal korupsi ini ya. Ini kita temanya lain lagi. Nah, jadi yang dia ditakutin ya, banyak media-media yang nggak mau memberitakan kesalahannya. Kenapa? Karena nggak enak dia selaku ini, dia selaku ini itu. Jadi kekredibelan sebuah media itu takutnya dipertaruhkan gitu. Mungkin barangkali ada yang bisa jawab. Mungkin barangkali ada yang bisa menjawab apa yang saya tanya tadi gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi mengenai dunia media. Saya juga baru, mungkin saya bisa nambah wawasan saya. Saya juga bisa mungkin dengan apa ya, berdiskusi dengan senior-senior saya gitu kan. Oke teman-teman, mungkin cuma itu yang bisa saya ajukan untuk hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya barangkali ada yang bisa jawab. Bebas, kalian bisa jawab apa aja, kita bisa berdiskusi. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Ini tujuannya nggak memojokkan pihak-pihak manapun. Ini hanya konten unek-unek saya aja. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Namanya juga manusia, tak luput dari salah dan hilap. Saya Rianto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.